Halo saudara, selamat berjumpa kembali dalam program video penuntun buku materi pokok, mata kuliah renang. Program ini dimaksudkan untuk membantu Anda memahami konsep dan pengertian yang sulit dimengerti dalam mempelajari buku materi pokok. Dalam program ini, Anda akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk latihan gerak dan bermain di air. Saudara, selamat menyaksikan. Saudara, sebelum melakukan latihan, kita perlu melakukan pemanasan untuk melindungi diri dari cedera otot maupun persendian, baik melakukan pemanasan secara umum maupun pemanasan secara khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan cabang olahraga. Untuk kepentingan pembelajaran renang, alangkah baiknya pembelajaran diawali dari hal yang paling mendasar, yaitu mengenal karakteristik air. Tidak sedikit anak yang tidak mengenal renang, disebabkan mereka belum mengenal sifat dan karakteristik air. Bagi mereka, berenang terkesan sangat menakutkan. Kolamnya dalam, airnya dingin, takut tenggelam, dan sulit untuk mengapung. Oleh sebab itu, tahap awal bagi anak yang baru belajar berenang lebih baik dimulai dari tahap pembelajaran yang paling dasar, yaitu pengenalan terhadap air. Berikut akan kita saksikan bersama contoh bentuk latihan. Latihan gerak dan bermain di dalam air yang dapat dijadikan pedoman untuk melatih atau mengajar. Untuk latihan gerak dan bermain dalam air ini, diperlukan kolam yang dangkal dengan kedalaman air sebatas lutut atau paha orang dewasa.